Dan ke majlis yang indah kita nantikan. Bunga kesun tebing tinggi nampak dari Kuala Segamat. Singgah terlangsung kita di sini, marilah berdoa semoga selamat. Untuk itu majlis dengan penuh takzim mempersilakan Al-Fazil Tuan Syekh Muhammad Haizan bin Hamzah, pegawai agama dari Jabatan Agama Daerah Bali untuk menatai bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayyi'at. وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang, kami berhimpun di majlis yang mulia dan bersejarah ini memohon rahmat dan hidayah dari sisimu. Semoga dengan rahmat itu engkau berikan hidayah dan petunjuk dan menyatukan pemikiran kami. Engkau perkukuhkan perpaduan kami. Engkau hindarkan fitnah dan pertelingkahan di kalangan kami. Engkau memperbaiki urusan agama dan dunia kami. Allahumma ya Muhaimin, ya Raqib, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami memohon taufik dan hidayah-Mu dalam setiap perkara dan restuilah perancangan dan pembangunan yang disusun dan diatur oleh kami. Dalam usaha untuk memajukan negara kami, bimbinglah para pemimpin kami yang memikul amanah dan tanggungjawab dalam pentadbiran negeri kami dan dengan sinaran petunjukmu yang berterusan. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang lurus dan benar yang membawa kepada ketenteraman dan kesejahteraan. Hindarkanlah kami sekalian dari segala malapetaka dan sifat-sifat keji, hasad dengki, boros dan semua sifat negatif. Ya Allah, selamatkanlah kami sekalian dari perselisihan yang boleh membawa perpecahan dan kebinasaan. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan keupayaan untuk merangka strategi dan dasar bagi mencapai kecemerlangan dan kesejahteraan serta matlamat wawasan sebagaimana yang kami cita-citakan. Allahumma ya dzal judi wal karam, kami pohonkan limpah rahmat, taufik dan hidayah bagi pemimpin kami di segenap lapisan dan seluruh rakyat negara yang tercinta. Mantapkanlah semangat dan keazaman mereka dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepadamu dalam memikul tanggungjawab memajukan negara dan agama supaya disanjung tinggi dan disegani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Majlis merakam ucapan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Ustaz Haji Azizan bin Abu Razak, Menteri Besar Kedah Darul Aman. Yang berhormat Encik Tan Chow Kang, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Yang berhormat Datuk Ustaz Haji Taib Azamuddin bin Mat Taib, Ahli Parlimen Kawasan Bali. Yang berbahagia Datuk Paduka Indra Segara Haji Muhammad San Endut, Pengerusi Bina Darul Aman. Yang berbahagia Datuk Haji Jahobar Satik bin Abdul Razak, Pengarah Urusan Kumpulan Bina Darul Aman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati saudara pengerusi majlis pada hari ini, yang diraihkan yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Ustaz Haji Azizan bin Abdul Razak, Menteri Besar Kedah Darul Aman. Yang berhormat Encik Tan Chow Kang,
Ahli Majlis Surat Kerajaan Negeri Yang Berhormat Datuk Tayyip Azamuddin, Ahli Parlimen Baling Yang Berhormat Ahli Adun Kuala Ketil, Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang lain, Yang Berhormat, Ahli-ahli Yang Berhormat, Yang Berbahagia Datuk Paduka Pengerusi Bina Darul Aman Berhad, Yang Berhormat, Yang Berbahagia Datuk Pengarah Urusan Kumpulan Bina Darul Aman Berhad, Ahli-ahli Lembaga Pengarah Bina Darul Aman dan anak-anak syarikat Bina Darul Aman yang lain, Ahli-ahli Lembaga Pengarah Darul Aman Realiti, Yang Berbahagia Tuan Pegawai Daerah Baling, Yang Berbahagia Ketua Polis Daerah Baling, Ketua-ketua Jabatan, seterusnya Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada hari ini, dengan cuaca yang Alhamdulillah baik, terang-menerang, kita dapat bersama-sama di satu majlis pelancaran rumah kos rendah Desa Bidara yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Menteri Besar sebentar nanti. Saya mewakili ahli lembaga pengarah, pengurusan dan seluruh warga kerja Darul Aman Realiti Seni Yang Berhad dan Bina Darul Aman Berhad mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas kesudian Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Menteri Besar untuk hadir pada majlis yang penuh bermakna hari ini. Sesungguhnya kesudian Yang Amat Berhormat Datuk Seri hadir di majlis ini membawa nikmat dan erti yang sangat besar kepada kami yang selama ini dipertanggungjawabkan oleh kerajaan negeri bagi membangunkan perumahan rakyat di negeri Kedah. Saya percaya dengan sokongan dan dorongan yang berterusan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Darul Aman Realiti Seni Yang Berhad yang merupakan anak syarikat milik penuh Bina Darul Aman Berhad akan terus berjaya untuk membangunkan pasaran hartanah di negeri Kedah. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak berkuasa tempatan yang terlibat dalam pembangunan perumahan kos rendah ini, Taman Desa Bidara ini, terutamanya kepada warga kerja Majlis Daerah Baling, Pejabat Tanah Baling, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan semua jabatan-jabatan lain yang turut terlibat. Tanpa kerjasama dan penglibatan semua pihak, projek ini tidak mungkin dapat direalisasikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, sejak daripada awal penubuhan Darul Aman Realiti Seni Yang Berhad pada tahun 1981, Darul Aman Realiti telah dipertanggungjawabkan untuk membangunkan Darul Aman atau Bandar Darul Aman di Jitra sebagai bandar satelit Alostar dengan keluasan tanah seluas 2,200 ekar. Pada tahun 1995, Darul Aman Realiti mula mengembangkan pasaran hartanah dengan membangunkan Darul Aman utama di Kuala Ketil dengan keluasan tanah seluas 1,100 ekar. Darul Aman Realiti juga telah diberikan tanggungjawab untuk membangunkan Darul Aman Perdana di Bandar Sungai Petani dan seterusnya diberikan kepercayaan oleh Kerajaan Negeri Kedah bagi membangunkan Bandar Tungku Puteri di daerah Pokok Senang. Bagi pembangunan Darul Aman utama di Kuala Ketil, sehingga kini Darul Aman Realiti telah berjaya membangunkan tanah seluas 250 ekar merangkumi 1,048 unit kediaman bercampur, 34 unit bangunan komersial dan 425 unit rumah kos rendah. Darul Aman Realiti juga terlibat dalam pembangunan kampus tetap Kolej Universiti Insaniah melalui penawaran tanah seluas 320 ekar kepada Kerajaan Negeri Kedah. Sejajar dengan pembinaan kampus tetap KUIN ini, Darul Aman Realiti turut merancakkan aktiviti pembangunan hartanah di sekitarnya. Darul Aman Realiti akan menyediakan sebanyak 949 unit perumahan bercampur di Taman Insaniah di depan kita ini, tak jauh daripada sini, khususnya untuk golongan berpendapatan sederhana dan juga kediaman asrama untuk sebahagian besar pelajar-pelajar Kolej Insaniah. Sebagai menyokong usaha Kerajaan Negeri Kedah dalam konsep Kedah Sejahtera ini, dalam memenuhi tanggungjawab sosial kepada kerajaan, terutamanya golongan berpendapatan rendah, Darul Aman Realiti akan membangunkan di tapak ini sebanyak 406
unit perumahan kos rendah yang dinamakan Desa Bidara di Bandar Kuala Ketil. Selaku syarikat atau anak syarikat GLC, Darul Amar Realiti mengamalkan model pembangunan sosial yang tidak bertujuan untuk mengaut keuntungan semata-mata. Sebaliknya, mementingkan kesejahteraan rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah. Ini sejajar dengan matlamat pembangunan insan di bawah konsep cerdas sejahtera yang diamalkan oleh pentadbiran kerajaan negeri pada hari ini. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, mengikut semakan dengan bahagian perumahan negeri Kedah, sebanyak 2,600 permohonan telah didaftarkan bagi memiliki rumah kos rendah khususnya di daerah Baling. Daripada jumlah yang didaftarkan, sehingga kini 800 permohonan telah memiliki rumah kos rendah, manakala selebihnya, iaitu kira-kira 1,800 permohonan masih menunggu penawaran rumah kos rendah. Saya percaya jumlah ini dapat dikurangkan melalui pembinaan rumah kos rendah Desa Bidara ini. Rumah kos rendah ini atau rumah kos rendah Desa Bidara ini dibina dengan penyediaan ruang seluas 650 kaki persegi. Setiap rumah mengandungi 3 bilik tidur, 1 bilik air, 1 tandas, ruang tamu, ruang makan dan juga ruang dapur. Para hadirin boleh melihat gambaran perspektif rumah yang disediakan di kemah pameran nanti di belakang kita, di belakang kemah kita. Rumah ini akan dibina bagi memberikan keselesaan, meningkatkan taraf hidup dan secara tidak langsung dapat mengelakkan masalah sosial yang sering berlaku di kalangan rakyat. Kita berpendapat bahawa konsep rumah murah atau rumah kos rendah yang hanya menawarkan 2 bilik tidur tidak lagi membantu untuk melahirkan insan dan masyarakat yang berakhlak dan bersahsiah. Kerana ini tidak membantu pembinaan anak-anak ataupun tumbesaran anak-anak di rumah. Bagi kita ini sekaligus sekiranya terus dibiarkan pembinaan rumah 2 bilik ini, ia boleh merencakkan hasrat kerajaan negeri hari ini di bawah pentadbiran yang ada pada hari ini di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar untuk memenuhi matlamat Kedah Sejahtera. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, dari segi penetapan harga, rumah yang kita tawarkan ini mampu dimiliki oleh kerajaan rakyat yang berpendapatan rendah kerana kadar yang kita tawarkan adalah sekitar RM30,000. Ianya menjadi harapan kami agar rumah yang kita tawarkan ini kepada golongan berpendapatan rendah tidak dijadikan komoditi dagangan ataupun pasaran hadapan, tetapi apabila ianya dibeli oleh masyarakat ataupun golongan sasar, ianya dijadikan aset utama dalam membina keluarga yang sejahtera mengikut tuntutan agama. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, selain daripada rumah kos rendah ini, Darul Amar Realiti juga menawarkan rumah mampu milik dengan keluasan 800 kaki persegi pada kadar harga RM85,000 di dalam kawasan pembangunan Desa Bidara ini. Para pembeli bolehlah memilih mengikut cita rasa dan kemampuan masing-masing. Dan kami, Darul Amar Realiti, memberikan jaminan bahawa rumah-rumah ini akan dibina dengan kualiti yang baik. Tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, pembangunan perumahan di kawasan institusi pengajian tinggi kampus tetap PUIN ini secara langsung akan meningkatkan kadar nilai dan sewaan hartanah di kawasan sekitarnya. Sehubungan dengan itu, para hadirin yang ingin membuat pelaburan masa depan, saya sarankan untuk mengunjungi rumah contoh kita, model teratai dan tulip yang disediakan di Taman Insaniah. Darul Amar Realiti akan menyediakan 949 unit perumahan bercampur dengan penawaran harga antara RM85,000 sehingga RM350,000. Untuk makluman semua, Yang Amat Berhormat Datuk Seri secara peribadi memberikan perhatian yang amat tinggi dalam pembinaan kampus tetap Queen yang akan mula beroperasi insya-Allah pada tahun 2013. Sehubungan dengan ini, saya percaya melalui penawaran perumahan oleh Darul Amar Realiti, ianya akan dapat menampung pertambahan penduduk yang kita jangka akan berlaku secara mendadak selepas kampus tetap Queen beroperasi kelak. Penduduk Bandar Kuala Ketil seharusnya berbangga dengan perkembangan pesat aktiviti ekonomi yang sedang berjalan secara langsung, dan ini juga secara langsungnya akan meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk di sini.
Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Menteri Besar kerana sudi hadir, bukan hanya hadir tetapi memberikan perhatian khusus kepada pembangunan masyarakat, memberikan pengarahan khusus kepada pembinaan rumah-rumah mampu milik dan rumah-rumah kos rendah kepada rakyat negeri Kedah. Kami mengucapkan terima kasih juga kerana sudi hadir pada hari ini untuk merasmikan majlis pelancaran rumah kos rendah Desa Bidara ini. Tidak lupa kepada semua pihak yang terlibat yang telah bertungkus lumus dalam menjayakan majlis ini, seterusnya juga terima kasih kami kepada para hadirin yang sudi hadir untuk memeriah dan memberkati majlis kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dikasihi para pengacara majlis, Yang Berhormat Encik Tan Chu Kang, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman, Yang Berhormat Datuk Muhammad Taib Azamuddin bin Muhammad Taib, Ahli Parlimen Baling, Yang Berhormat Cikgu Zuki bin Abdullah, Ahli Dewan Undangan Kuala Ketil, Yang Berhormat Cikgu Johari, Ahli Parlimen Kupang, ahli-ahli yang berhormat, Yang Berbahagia Encik Abdul Syukur bin Abdul Ghani, Pegawai Daerah Baling, Yang Berbahagia Tuan Timbalan Ketua Polis Daerah Baling, Yang Berbahagia Datuk Indra Senggara Paduka Haji Muhammad Sa'ad bin Endut, Pengerusi Bina Darul Aman Berhad, Yang Berhormat Senator Saiful Izham bin Ramli, Pengerusi Darul Aman Nuriyati dan Berhad, Yang Berbahagia Datuk Haji Jahubar Satik bin Abdul Razak, Pengarah Urusan Darul Aman Nuriyati dan Berhad, Tuan-tuan dan puan-puan Ahli Lembaga Pengarah Kumpulan Bina Darul Aman Berhad, Yang saya hormati Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, Yang Berbahagia Pengurus Korporat Bank-Bank, Pengurusi-pengurusi MKK di masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Lebih dahulu, marilah sama-sama kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada izin dan rahmatnya, kita telah diberi kesempatan untuk sama-sama menghadiri majlis lancaran rumah kos rendah dan mampu milik Desa Bidara Darul Aman di Bandar Kuala Ketil, Kedah. Saya begitu gembira dan berbangga di atas usaha yang telah dilakukan oleh pihak Darul Aman Realiti dan Darul Aman Sdn Berhad sendiri yang telah menyahut seruan kerajaan untuk menyediakan rumah mampu milik seberapa banyak yang milik yang boleh. Sekali itu saya merakamkan seti penghargaan sekali lagi pada lembaga pengarah, pengurusan serta seluruh warga kerja Darul Aman Realiti Sdn Berhad dan Bina Darul Aman Berhad kerana memberi peluang kepada saya hari ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dalam majlis pelancaran projek perumahan desa Bidara di Bandar Kuala Ketil. Saya ingin tegaskan di sini bahawa di Kedah hari ini rakyat sudah meningkat kepada 2 juta lebih. 2.1 juta. Semasa saya mula-mula jadi Menteri Besar, kita ada hanya 1.8 juta. Tetapi Alhamdulillah, Tuhan bagi kemakmuran di Kedah ni, dia pakai beranak banyak.
Lepas tu kita tengok musim kenduri ni, tak kira bila-bila cuti, dia akan kahwin, lepas tu dia akan beranak. Jadi bila dah banyak rakyat bertambah, dah ada 21 million. Mas kerajaan kena mikirkan masalah tempat tinggal rakyat. Kerajaan memikirkan tentang pekerjaan rakyat. Kerajaan kena mikirkan tentang kesejahteraan rakyat, tentang kebajikan rakyat. Maka kita telah meletakkan beberapa keutamaan untuk dirasai dan dinikmati oleh rakyat di bawah slogan Kedah Sejahtera Nikmat Untuk Semua. Kerajaan bertanggungjawab menjaga semua rakyat tanpa mengira kaum, agama, kepercayaan dan pahaman politik. Saya selalu tegaskan bahawa saya Menteri Besar Kedah, Menteri Besar semua rakyat Kedah. Sama ada dia orang Melayu ke, saya Menteri Besar dia. Dalam masalah ni lah. Dia Cina pun, saya Menteri Besar dia. Dia India pun, saya Menteri Besar dia. Termasuk lemur kebau pun, saya Menteri Besar dia. Lepas itu kalau orang curi kebau, saya suruh orang tangkap. Dah kerjasama dengan polis. Nak menjaga harta orang. Jadi dalam hal ini, saya main itu sekali concern lebih berat tentang masalah rumah. Saya mahu rakyat Kedah ada rumah. Rumah yang mampu milik. Orang Malaysia lah, ni rumah RM500,000 dia beli-beli, RM1,000,000 dia beli-beli. Tetapi banyak juga rumah yang hanya dia mampu beli kos rendah. Dia tak mahu esok satu pihak, satu grup, kumpulan duduk dalam istana yang mahal mewah, dia tidur bertakut. Pasal apa? Dia takut pencuri main rumah dah, kawan. Dia tak boleh tidur malam. Yang satu pihak lagi, pokok kawan pun tak boleh tidur. Dia nak tunggu untuk rumah tidur, dia masuk. Dua-dua tak boleh tidur. Jadi dalam hal inilah kita telah menekankan tentang pembinaan rumah. Maka sebab itu kita pilih Kuala Ketir ni, kampus tetap insaniah. Atas tanah 500 hektar. Tak 800 hektar. Kita pakai 330 hektar buat kampus, ada 500 lagi. Bila buat kampus universiti, dia kena siap rumah. Takkan semua buat khemah min Arafah. Jadi rumah ni kalau lambat siap, itu nak ada di mana pensyarah, di mana pelajar nak duduk. Tuan-tuan tahu dah tahun depan ni 10,000 ni pelajar ada di sini. Bayang tengok 10,000 ni, tak ada nak goreng-goreng pisang, orang kat beli. Petang-petang. Pelajar makin ramai. Kaki tangan universiti makin ramai. Pensyarah makin ramai. Masing-masing yang nak rumah, masing-masing yang nak tempat tinggal, masing-masing yang nak kedai, masing-masing yang nak pembek mutu dan nak pomen dan semua cukup. Ini dikatakan pembangunan sampingan. Maka Kuala Ketir sekarang satelit untuk Sungai Petani dan juga Baling. Sebab itu saya minta kepada Bina Darul Aman pastikan dah satu kampus kena siap hujung tahun ni. Tapi alhamdulillah lah, ini saya nak puji lah. Inilah syarikat yang boleh siap projek kita on time. Bang kali dia kesian kat macam Kedah tak ada duit kot, dia pergi siap awal. Tak dia lah ustaz tu 4-5-6 bangunan dah 3 kali kontraktor lari lah, tak siap macam tu. Saya tak tahu macam mana lah. Biasanya rumah tak siap ni, rumah tukang rumah. Tukang rumah, rumah dah tak nak siap. Tu buat rumah orang. Tapi di Kedah ni banyak projek-projek kerja pusat yang tak siap. Tapi hari ni dia siap. Yang paling hebat lagi, dia kata ahead of schedule. Lebih mendahului daripada tak ditetapkan. Jangka bulan 12, mungkin bulan 10 siap. Tapi Dewan siap bulan 10. Lepas kata pasal apa, saya kata mereka takut-takut tak siap. Itu you all punya problem. Saya dah hebat kat orang dunia, kat dunia semua saya hebat. Bulan 10 ni Dewan siap. Nak kerja sampai pagi ke malam ke, itu masalah mereka. Nah, mereka ni adalah syarikat yang besar. Syarikat yang senarai dalam Bursa Saham Kuala Lumpur. Ini kita punya jarak. Itu satu. Maka sebab itu kita sentak dengan kampus ni. Kita tak mahu universiti siap, rumah tak ada. Maka kita tamat buatlah taman
insaniah lah. Tambah insaniah. Yang tadi 1000 unit. Lepas tu tambah bangunan ni pula. Tanah kita ada lagi, kita akan buat. Tapi jangan orang kaya duk beli tanah murah-murah ni. Ini untuk orang bawah, orang murah. Saya depa ada main berkelang kabut, berebut dengan orang bawah tu. Hanya 30,000 ke bawah. Tak ada tempat hari ni, ni rumah 30,000. Tapi kita bagi potongan lain untuk rakyat. Di samping sini tuan-tuan, saya nak beritahu pasal perumahan. Sekarang juga kita akan selesaikan masalah di Kubang Pasu. 9 tingkat. Kita akan lulus dalam majlis mesyuarat kerajaan negeri untuk 9 tingkat. Kita tahu berapa ratus unit yang kita punya apartmen kita sana. Rumah untuk rakyat. Selain daripada Kubang Pasu, kita akan buat rumah juga di Hijau Kuning. Kampung Kilat. Itu saya arah sendiri, itu bukan di bawah Darul Aman. Projek kerajaan negeri mungkin Darul Aman buat juga kot. Ataupun dia tak tahu BKNK kah. Ini esko perumahan tak main. Tak ada hal tentang lain. Saya tengok yang saya nak sangat siap tentang Kampung Kilat ni. Satu hari saya diberitahu ada kebakaran di Kampung Kilat. Tapi hujan duk nyeranya tapi nak masuk membayar. Sampai-sampai tuan-tuan, satu orang tua duduk bersila dalam surau, pegang dua kotak. Kotak sabun. Tuan pada atas. Rangka cucu dia yang terbakar. Untung cucu. Dua orang terbakar. Dia duduk semang rumah kau, dia pegang sirih sebelah tu. Terbakar, budak tidur atas. Bomba tak boleh masuk. Perumahan yang tak ada sistem. Keselamatan tak ada. Terus saya balik, kita kena buat rumah. InsyaAllah sekarang ini pun kita dalam peringkat sedang berunding nak bina. Itu yang berlaku. Satu lagi kita akan buat di daerah Hian. Pengambilan tanah akan dibuat di atas tanah 25 ekar. Walaupun kita polisi bahawa tanah pendang takkan dibuat bangunan, tapi oleh kerana ini keperluan sangat, kita dah setuju. Dengan harga 5 juta tanah kita ambil, kita akan buat perumahan. Dan satu lagi Rian. Hak tu, kita akan buat 100 unit. Tapi hak tu mahal sikit. RM50,000. Pasal dia ada dua elemen. Angin led pun dapat, angin benang dapat, kita pergi RM50,000. Sekarang ni duk cakap pasal tambun. Tanah saja kita tambun juta ringgit lah. Ini nak cerita tentang projek kerajaan kita nak buat. Jadi sekarang ni kita buat di sini. Tuan-tuan akan tengokkan Pulau Ketir ni macam bandar baru Bangi di Kajang. Tahun 78 saya pergi kerja di Bangi. Nak masuk UKM sesat, datang kelapa sawit macam ni. Lah ni orang sesat, lah rumah. Dia sembangkan tuan di O ni, dia mengaji UKM dulu ni. Duk naik Honda sana masa tu. Dia kata dia pergi baru ni, tak tahu tak mana lah. Itu tahun 70-an. Sekarang dia sudah maju. Maka sebab itu di sini, tuan-tuan boleh tengok bahawa majlis pelancaran hari ini menunjukkan keprihatinan kerajaan berterusan untuk membantu rakyat, khususnya pembangunan perumahan untuk golongan berpendapatan rendah. Siap dulu, esok kita akan buat rasa lain pula. Ini tangan Kuala Ketir. Nu ditawa Tan Sri Syekh Syekh Fazil, dia pun nak balik ke Kedah lah ni. Ditawa ni belah ni banyak lagi ni. Semua tanah sekarang saya kata dengan harga dan naik, saya tak tahu apa harga. Dia tak tahu nak juru nilai apa ada sini, dia tahu harga tu, dia memainkan ni, tak tahu nilai apa harga tanah. Mahal lah. Jangan tuan-tuan pula duk fikir nak balik jual tanah pula pasal dah naik mahal. Jangan macam orang Sungai Limau. Orang Sungai Limau tu bila projek nak buat minyak Rian, tapi saya batal tak pergi buat minyak dalam benda tu. Orang kata nak ambil sekaki 3 ringgit tanah mereka.